Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Qala Allah ta'ala fil quranil karim Bismillahirrahmanirrahim La in syakartum la zidannakum wala kafartum inna azabila syadid summa hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al rahmah wal azab langkah yang pertama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur atas Allah yang Maha Ghafur yang mana Allah memberikan kepada kita limpahan rahmat karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan kesempatan yang berbahagia ini selawat serta salam tetap tercurahkan Kehariban alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pada kesempatan yang berbahagia ini saudara-saudara pemirsa dimanapun anda berada saya akan mencoba membawakan sebuah tema yang berjudulkan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعْزِدَنَّكُمْ وَلَإِنْ kafartum إِنَّ لَشَدِيدٌ Yang artinya, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya akan kutambah, kata Allah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur atas nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dengan landasan ayat suci Al-Quran tersebut, membuat kita sadar kembali betapa pentingnya syukur atas apa-apa yang telah diberikan oleh sang pencipta. Apa-apa yang telah kita dapatkan, apa-apa yang telah kita gapai. Tidak patutkah, tidak patutlah kita untuk menyombongkan diri. Lantas karena ada yang memberi atas apa yang telah kita capai tersebut. <tuh> Hadis riwayat Muslim yang sekira-kira artinya dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan pandang orang yang di atas kalian, karena itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufur nikmat Allah.'" Dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan bahwa manusia... Harus bersyukur atas apa yang dianugerahkan kepada kita, dan resep yang diaj diajarkan Rasulullah adalah manusia agar memandang ke bawah atau lebih rendah dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat, dan harta kekayaan, karena hal tersebut akan membuat mendorong manusia untuk lebih bersyukur. Baiklah, pada kesempatan yang amat singkat ini cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan akan saya tarik kesimpulan. Mengambil dari kutipan Abi Quraisyhab yang berbunyi bersyukur bukan sekedar berucap terima kasih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bersyukur hendaknya dengan lidah melalui ucapan dengan hati dengan kesadaran Bahwa nikmat itu bersumber dari Allah Dan dengan amal perbuatan Yakni menggunakannya sesuai tujuan perbuatannya uh, Mohon maaf jika Lebih dan kurangnya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih uh, Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.